selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Arsya Rapa. Jadi Arsya Rapa channel yang menyajikan permainan anak-anak, jadi bermain, belajar menanam dan beternak. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu untuk perkembangan channel ini. Jadi mohon supportnya, subscribe. Kemudian kalau suka dengan video-videonya, di like dan bisa di share juga ke teman-teman, ke kerabat, agar teman-teman dan kerabat kalian bisa mendapatkan informasi ini juga. Jadi hari ini kita akan membahas hewan ternak, yaitu kelinci. Jadi ini kelinci kami sedang beranak. Nah, beranak lumayan banyak, ada 8 setelah ditunggu-tunggu. Ternyata beranak juga, mudah-mudahan selamat. Ayo kita ikuti, ayo kita ikuti. Kunci mobilnya mana? Abang mau kemana? Mau jalan-jalan? Naik mobil lagi. Pelan-pelan ya keluarnya ya, biar gak nabrak. Itu kelapa, pohon kelapa. Gimana itu dapet? Tadi dapat di got, kayaknya jatuh itu, jatuh dari pohonnya terus dibawa air ke sini. Mau kemana bang? Jadi abang Arsya lagi main mobil lakinya itu. Sudah pintar dia, sudah bisa ngepot. Sudah nggak pakai remote lagi. Bang, lihat anak kelinci yuk. Lihat anak kelinci. Anaknya ada berapa? Coba dihitung dulu. Hah? Oh iya, parkirin mobilnya. Di mana parkir? Enggak, di sini aja nih. Di sini aja parkirnya nih, biar dekat. Atau di sebelah kandang kelinci parkirnya. Oke? Oke. Let's go. Yeah.
Jauh banget parkirnya. Oke, ayo kita lihat anak kelinci. Kemana itu lari? Sapa dulu ini penontonnya. Hai guys, gimana? Sapa dulu penonton. Yang mana yang beranak kelinci? Yang ini. Ayo kita lihat anaknya ya. Abang mau kasih maam kelinci. Di mana nyari maamnya? Itu lo ada Miana. Kasih Miana aja. Atau daun singkong juga boleh. Mau yang mana? Miana apa daun singkong? Ya udah petik. Oke, segitu aja cukup. Yang mana yang mau dikasih makan? Yang warna putih. Oh, kelincinya pilek. Oh, oke, dipindahin dulu ya kursinya ya. Jadi abang harusnya pakai kursi, guys. Oke. Jadi mau kasih makan kelinci nggak? Wow, pintar sekali. Oke, kita ambil anaknya yuk, kita hitung yuk. Ada berapa anaknya, oke? Oke, kita ambil ya, kita ambil dulu. Nah, ini dia anak kelincinya, ada 8. Semoga semuanya selamat. Jadi, beberapa hari yang lalu kelinci ini beranak. Dan kita nggak tahu kelincinya beranak karena nggak nyambutin bulu dulu, tapi udah buat sarang. Kirain besoknya baru beranak, ternyata pas kerja, tak tinggal kerja, beranak. Ini sebagian mirip ibunya, sebagian lagi mirip bapaknya. Ayah. Ya. Ini ibunya, ini ayahnya. Oh, yang mana yang ibunya? Yang warna putih ya. Kalau ayahnya yang mana? Ini. Oh, yang itu ya, yang ada, yang ada. Yang apa? Yang dewek pink. Oh, yang pink. Oh iya iya. Jadi ini indukannya. Yang jantan, yang yang belang-belang, yang putih ini yang betina. Jadi beranak 8, ada 8. Video beranaknya nggak sempat saya bikin karena tak tinggal kerja. Pulang-pulang kerja malam-malam lagi ngobrol sama Pak Haji, kok gerak-gerak ya? Ada rumput gerak-gerak. Ternyata udah beranak ini, ada 8. Kirain cuma 5, ternyata sudah 8. Anak ada 8. Anak kelinci. Anak apa namanya? Kelinci. Anak ada 8 ya. Semoga selamat ya. Nanti kita update lagi setiap ada perkembangan. Nah, ini kan masih merem nih. Ini baru umur 4 hari. Jadi matanya masih merem, bulu halusnya udah tumbuh. Oke, tinggal nanti saya update lagi kalau udah berkembang. Semoga selamat 88-nya. Kita taruh dulu anaknya ke hole-nya biar ibunya nggak stres. Abang senang nggak punya anak kelinci? Senang. Kasih makan ya. Awas nanti jangan kejauhan kasih makan, nanti jatuh kelincinya. Iya, lagi ngunyah. Ditarik, lucu ya. Senang nggak? Abang senang nggak punya kelinci? Jatuh. Adik mana? Adik lagi di dalam. Dalam ngapain adik di dalam? Jatuh. Iya, bobo. Adik Rafa di dalam ya? Lagi bobo. Oke, kita lihat adik Rafa. Udah bangun belum ya?
Wow, ternyata dia di sana sudah bangun. Jadi ini namanya Rapandra, adiknya Abang Arsya. Jadi dia masih berumur 2 bulan. Pas 2 bulan hari ini. Tuh. Tuh dia hampir sama kayak kelincinya, masih lemah. Oke, teman-teman, kita akan menengok kelinci yang sedang beranak ini. Ini sudah 1 minggu ya, kita lihat anaknya. 1 minggu tuh sebesar apa? Wow, ini bulu-bulu halusnya sudah nampak, guys. Oh, ini kelincinya lagi melindungi anaknya. Jadi kita nggak dikasih kesempatan untuk mendekat. Dan beberapa kelinci ini ada yang udah keluar dari box, dari nest boxnya. Sudah keluar ke sana. Nah, itu harus kita perhatikan karena dia nggak bisa naik lagi. Keluar bisa, masuk nggak bisa. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai di bawah terus karena induknya menyusui di sini. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ini warnanya macam-macam ya. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang seperti bapaknya belang-belang. Nah, bapaknya itu yang itu. Tuh. Oh, jadi ditemani terus sama bapaknya, tapi beda kandang. Kenapa beda kandang? Jadi kelinci kalau sudah hamil itu jangan disatukan ya, karena bisa menyebabkan stres pada induknya. Karena yang pejantan nafsuan terus, mau dijos terus yang betina. Nah, ini jadi. Bulu-bulu halusnya itu udah muncul. Lucu-lucu sekali. Semoga selamat ini ya. Ada 8 ekor. Beberapa selalu terpisah. Oke, nanti kita lihat perkembangannya lagi ya. Ini umur 1 minggu. Jadi kita lihat umur 2 minggu ya. Kalau umur 1 minggu ini baru bulu halus saja ya, mata masih merem. Jadi kelinci itu unik. Ketika baru lahir itu tanpa bulu. Ada sih bulunya, tapi halus banget, tipis banget. Dan matanya merem, buta, dan sangat lemah. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Oke, teman-teman, ini udah hari ke-11. Matanya udah mulai kebuka. Bulunya juga semakin bagus, semakin lebat. Jadi ini 8 ekor masih selamat semua. Belum ada yang mati, ini masih sehat semua ya. Nah, ini dia nih, matanya udah kebuka nih. Nah, itu dia matanya tuh. Wow, sudah terbuka. Yang lain merem nih karena lagi tidur. Sudah kebuka matanya ya di hari ke-11. Oke, nanti kita update lagi hari-hari berikutnya ketika dia udah mulai makan, karena ini masih ASI ya. Sampai umur 2 bulan masih kita kasih ASI, tapi biasanya sih katanya ya umur sebulan itu sudah mulai makan makanan induknya. Nah, kita lihat nanti umur sebulan ya. Setelah matanya terbuka, anakan sudah mulai keluar-keluar dari sarangnya nih. Keluar dari nest box. Dia mulai keluar dari sarangnya. Oke, tapi kayaknya nggak bisa masuk lagi deh. Susah deh masuknya. Lebih gampang keluar karena di dalam kan ada rumput, ada alasnya. Oke, ini umur 18 hari. Anakan kelinci sudah mulai makan. Sudah mulai makan sedikit-sedikit. Jadi apa yang ada di sekitarnya itu yang dimakan. Termasuk makanan induknya, tapi sedikit-sedikit dia, nggak banyak, sedikit. Nah, cuma beberapa gigit udah. Mereka juga sangat aktif. Bergerak sana kemari, sudah nggak tidur aja kerjanya. Kemarin tuh sampai umur 14 hari
itu tidur aja kerjanya. Sekarang udah mulai bergerak sana kemari, sana kemari. Nah, ini kondisi di kandang. Dia mulai mencari-cari makanan induknya. Tuh. Dia mulai makan makanan induknya. Nah, itu dia tuh yang putih yang di belakang. Itu lagi makan rumput kering. Dan di sana juga saya tempatkan sarangnya yang kemarin. Sehingga memudahkan untuk mencari makanan. Karena di belakang kandang ini penuh dengan makanan. Jadi kelinci di sini tidak pernah kekurangan makanan. Ini lagi makan ini. Saya kasih pelet tiap pagi. Peletnya. Kemudian ini juga saya kasih pelet. Nah, ini sisa daun singkong semalam. Semalam saya kasih daun singkong. Ini juga lagi makan pelet. Kalau pelet sedikit-sedikit ya, yang penting nutrisinya terpenuhi, jangan terlalu banyak. Lagi lahap makannya. Nah, itu dia tuh. Lagi makan rumput tuh. Yang warna coklat. Sudah mulai memakan makanan induknya sedikit demi sedikit. Oke, jadi seperti itu proses kelahiran kelinci dari kelinci itu baru lahir. Nah, kemarin nggak sempat ya videoin pada saat baru lahir karena saya sedang kerja. Posisi saya lagi kerja, jadi nggak sempat videoin bagaimana kelinci ini melahirkan. Tapi anaknya sudah lahir. Malam-malam saya lihat di kandang, ternyata ada yang sudah bergerak-gerak dan sudah lahir. Nah, kemudian kita lihat prosesnya sampai dia bertumbuh. Dan sampai saat ini anakan kelinci ini sudah bisa makan makanan induknya. Dari matanya masih merem sampai mata melek, kemudian sudah bisa makan makanan induknya. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, untuk mengembangkan channel ini. Kita ketemu lagi di video proses sapih ya, proses sapih. Nah, kita akan pisahkan ya proses sapih, satu video untuk proses sapih anakan kelinci. Bye-bye.